Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers. Balik lagi bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana sepertinya di episode nanti malam pun Pak Nopal akan begitu emosi karena setiap ada masalah dirinya yang selalu dituduh dan Pak Nopal yang selalu menjadi sasaran ya guys. Setelah semuanya terungkap, jika Kevinlah yang sudah menculik Alia, Pak Nopal pun tidak akan biarkan Kevin kembali lolos ya guys. Karena ulah Kevin, Pak Nopal yang selalu dipitnah dan disalahkan. Wah guys, tentunya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terlihat di trailer untuk episode malam nanti di mana sepertinya Pak Nopal pun akan mengutarakan perasaannya terhadap Parah ya guys, di mana Pak Nopal akan mengajak Ibu Parah untuk dinner bersamanya. Di situ Pak Nopal pun mulai tidak tenang dan deg-degan ya guys karena takut jika ajakannya akan ditolak oleh Ibu Parah. Namun di sisi lain, perisai dewa yang sedang mengintai dan menyelidiki apakah benar Pak Nopal lah yang sudah menculik Alia. Namun Pak Nopal sudah mengetahui jika ada orang yang sedang mengintainya. Pak Nopal pun menyuruh Golden Skull untuk memberikan pelajaran kepada perisai dewa. Dan terjadilah di situ perkelahian ya guys antara perisai dewa dan juga Golden Skull. Lalu kemudian di sisi lain, Pasha yang akhirnya mengetahui jika Alia diculik oleh Kevin. Pasha pun beserta anak buah Pak Alfonso mendatangi rumah Kevin dan berusaha untuk menyelamatkan Alia. Dan Pasha pun sepertinya akan berhasil membebaskan Alia ya guys. Wah guys, yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.